Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali sesi live bersama dengan saya Cikgu Fana di PTTI. So insya-Allah hari ini saya nak kongsikan ada tiga kebiasaan asid. Ada tiga jenis asid yang menjadi yang menjadi kekeliruan para pelajar. Yang pertama adalah asid monoprotik, yang kedua adalah asid diprotik dan yang ketiga adalah asid triprotik. Jadi bagi pelajar yang nak SPM form 5 this year, so dalam bab 1 kadar tindak balas di bawah soalan teori pelanggaran, dia punya faktor dia adalah kepekatan. Kadang-kadang soalan tanya soalan indirect. Soalan indirect tu maksud dia soalan bagi dekat kita kepekatan asid monoprotik dan asid diprotik, dan soalan tanya dia suruh kita huraikan apakah faktor yang membezakan kadar tindak balas antara asid monoprotik dan asid diprotik. Okay, so bagi yang menonton saya, okay, minta tolong komen dekat bawah ataupun share ataupun tekan button like menunjukkan anda ada dekat sini. Okay, so sebelum saya start, bila kita cakap pasal asid, so basically yang dimaksudkan dengan asid ni adalah, okay, saya bagi maksud dulu asid, tak nak terus cerita kepada yang bawah ni. Okay, saya bagi contoh, kalau kita ada air. Okay, so yang ini air. Okay, saya ambil satu contoh asid. Asid yang saya ambil contoh ni adalah HCl. HCl ni selalunya kita panggil dia sebagai asid hidroklorik. Okay, air Air ada tanda air kat sini. Jangan kata saya tak letak. Just saya tak letak, tak nak ganggu kita punya apa, kita punya visual kita. Okay, so yang dimaksudkan dengan asid adalah sesuatu bahan yang mana apabila kita masukkan bahan ini di dalam air. So dia ambil benda ni, masuk dalam air, apa yang berlaku? Bahan kita yang biru dan yang merah tu, dia akan berpecah, dia akan bercerai. So bila bercerai, maksud dia pecahan ni kat sini. Bila bercerai, dia akan menghasilkan, dalam bekas ni akan ada H+ dan juga Cl-. Okay, so dalam kimia, bila sesuatu bahan ni masuk dalam air, bila dia bercerai, menghasilkan ion. Ion ni adalah benda yang ada cas lah, ni ion. Menghasilkan ion, terms yang kita sebut yang ini adalah mengion. Okay, jadi by definition, yang dimaksudkan dengan asid adalah sesuatu bahan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. That's why kalau kita perhatikan, semua asid dia mesti ada H+. Sama ada di depan ataupun di hujung sekali. Okay, so asid ada tiga jenis. Yang pertama adalah asid monoprotik. Saya bagi contoh asid monoprotik adalah HCl. Okay, apa maksud HCl, asid monoprotik? Kejap kita tengok eh. Asid diprotik. Asid diprotik, di ni maksud dia dua eh. Contoh asid diprotik adalah H2SO4. Okay. Yang ketiga adalah asid triprotik. Asid triprotik. Tri itu tiga. H3PO4. Ini adalah asid fosforik, ini adalah asid sulfurik, ini adalah asid hidroklorik. Okay, by definition, apa maksud ni, apa maksud ni, apa maksud ni? Saya bagi contoh yang ni H2SO4, saya tulis sini H2SO4. Okay, bila kita ambil H2SO4 ni, kita masukkan dia di dalam air. Maksud dia ambil benda lah ni, letak dia dalam air, apa yang berlaku? H2SO4 dia akan berpecah, dia akan bercerai ataupun dia akan mengion. So bila dia berpecah kat sini eh, dia akan menghasilkan H+ dan juga yang ini adalah SO4 2-. Alright, so saya tulis sini, bila kita masukkan dia di dalam air, asid masukkan dia di dalam air, apa yang berlaku? Asid kita dia akan mengion. So tulis dia mengion dulu kat sini. Dia mengion. Okey.
So, kalau kita nak tengok, kita nak balancekan dari segi bilangan di sebelah kiri dan di sebelah kanan eh. So, bila balance, ini adalah simbol. Okay, cara nak balance, kita akan tengok bawah di sebelah kanan bilangan. Okay, kita perhatikan H di sebelah kiri, H ada 2. Sementara H di sebelah kanan kita ada 1 dekat sini. Jadi, saya akan letak 2 sini. Letak 2. Okay, so barulah balance. Ni SO4 ada 1, SO4 ada 1. So, dah balance. Okay, so kalau kita perhatikan sekarang, asid kita, nombor kat depan tak ada. Tak ada tu maksudnya saya kena 1. 1 ni maksudnya 1 mol. Okay, bila masuk dalam air, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Jadi, yang dimaksudkan dengan asid diprotik adalah asid yang mana 1 mol asid mengion di dalam air untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Dan asid ini kita namakan dia sebagai asid diprotik. So kesilapan ramai pelajar adalah bila dia cakap asid diprotik, dia terus cakap asid diprotik tu adalah asid yang mempunyai 2 mol ion hidrogen. So iaitu silap sebab dia tak mention. So bila kita cakap asid diprotik, kita perlu mention 1 mol asid dia menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Okay? So saya tunjuk contoh asid monoprotik eh. Asid monoprotik kita ambil contoh HCl. Betul kat sini. Nampak ke kat sini? Nampak eh? Okay, HCl. HCl. Okay, dia mengion di dalam air. Tulis mengion. So bila saya sebut terms dia adalah mengion. Mengion tu maksud dia ialah eh, daripada dua tadi, daripada H biru dengan merah. So masuk dalam air, dia berpecah menjadi ion. So itu maksud dia mengion. Okay. So dekat sini, bila HCl kita masukkan dalam air, apa yang berlaku? H dengan Cl ni dia akan berpecah untuk menghasilkan H plus dan juga yang merah adalah Cl minus. Okay, so bila kita nak balancekan equation, kita tengok dari segi bilangan. H ada 1, H ada 1. Cl ada 1, Cl ada 1. Jadi dah balance. Dah balance tu maksudnya sini 1 mol, sini pun 1. Okay. So, apabila 1, jap, sini 1 mol. 1 mol, 1 mol. Okay, apabila 1 mol asid, 1 mol asid mengion di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Asid ini kita namakan sebagai asid monoprotik. So nisbah dia 1 mol asid, 1 mol ion hidrogen. Kalau 2 mol asid, 2 mol ion hidrogen. Kalau 5 mol asid, 5 mol ion hidrogen. Ha, macam tu. Tetapi kalau kita cakap asid diprotik, nisbah dia adalah 1 mol asid, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Tapi kalau kita ada dekat sini 10 mol asid, so kita ada berapa mol ion hidrogen? Cuba komen. Kalau kita ada asid diprotik, katakanlah asid kita ada 10 mol, 10 mol. Berapakah mol bagi ion hidrogen? Cuba komen dekat bawah. Cuba komen dekat bawah. Hai Nurul Izzati, Hamzah Farhana binti Isbahani. Ha. Kalau ada 10 mol asid dekat sini, kita ada berapa mol ion hidrogen dekat sini? Sebagai contoh, kita ada 10 mol asid sulfurik. Berapakah bilangan mol yang kita ada untuk ion hidrogen? Okey, Syahlin jawab 10 lagi. Untuk ni eh, untuk asid diprotik eh. Kalau kita ada 10 mol asid, so berapakah bilangan mol yang kita ada bagi ion hidrogen? Ha, berapa? 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 Berapa?
Okey, kita tunggu tengok berapa mol. Berapa mol kita ada? Nur Syahindah. 20. Hamzah pun cakap 20. Yes. Yes. Sebab dekat sini dia punya nisbah dia 1 nisbah 2 kan. Jadi kalau kat sini 10, kat sini 20. Kalau dekat sini 100, kat sini 200. Itulah maksud dia asid diprotik tu, dia dua kali ganda. Sebab tu bila kita nak bagi maksud yang dimaksudkan dengan asid diprotik, kita kena start daripada hujung. Kita tak boleh cakap asid diprotik tu 2 mol, tak boleh. Yang ini pun mungkin ada 2 mol kalau kita ada kat sini adalah 2 mol. Jadi bila nak bagi definition apakah yang dimaksudkan sebagai contoh asid monoprotik. So asid monoprotik adalah asid monoprotik adalah 1 mol asid yang mengion di dalam air untuk menghasilkan 1 mol ion hidrogen. So bila kita nak sebut, kena sebut sebelah kiri dan di sebelah kanan. Alright. So itu je sesi perkongsian untuk hari ini. So jangan lupa bagi sesiapa yang nak SPM tahun ni jangan lupa untuk join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Sulit SPM. Sebab setiap hari, setiap minggu sebenarnya kita ada jadual kita untuk kita share video-video berkenaan dengan sains sulit. Video AdMats, video fizik, video bio dan juga video chemistry. So untuk malam ni kita akan adakan kita punya sesi online untuk subjek apa? Fizik, untuk subjek fizik di kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Sulit SPM. So kalau nak join, just komen dekat bawah, kita invite secara percuma. Alright, so itu je sesi untuk hari ni. Sesi untuk hari ni. Okay, so sambung lagi lepas ni. Thank you sebab menonton. Okay, bye.